Murad pun maju ke depan, lalu mencium kaftan raja. Raja lalu memberikan segel itu padanya. Murad mencium segel itu, lalu berkata, "Ini adalah kehormatan bagiku, rajaku. Aku berharap aku akan berguna." Hünkârım, lütfunuza layık olur. Sultan, olma. Kosem mengikuti Halime ke dalam ruangan Halime. Ia pun berkata, "Tidak, kamu tidak bisa mengatakannya. Aku tidak peduli dengan Handan Sultan, tapi aku peduli dengan Raja. Aku pikir ini sudah cukup. Dia baru saja mengeksekusi anak buahnya yang paling setia. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Apa yang terjadi antara Dervis Pasha dan Handan Sultan akan tetap menjadi rahasia. Kita tidak akan membicarakannya." Di balik pintu, ada Dilruba sedang menguping. Sama seperti ibunya yang suka menguping, demikian juga sama dengan Dilruba. Halime pun bertanya, "Lalu, apa keuntunganku jika aku tetap diam, Kosem? Katakan padaku." Kosem menjawab, "Aku akan membuatmu melihat putramu lagi. Bukankah itu yang kamu inginkan?" Halime pun menjawab, "Jika kamu bisa melakukannya, maka tidak satupun kata akan keluar dari mulutku. Tapi itu tidaklah mudah. Kamu tahu kita sudah ditandai." Kosem pun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan menemukan jalan." Handan Sultana tidak akan bisa menghentikan kita lagi. Halime pun menjawab, "Baiklah, aku akan tetap merahasiakannya. Lakukanlah, lindungilah Handan Sultan, dan kamu akan menyesalinya suatu hari." Kosem pun menjawab, "Aku hanya memperdulikan tentang raja." Kosem pun lalu pergi setelah mengatakan hal itu. Menekse pun berkata, "Apakah kamu berpikir Kosem bisa melakukannya? Apakah kamu pikir kita bisa melihat pangeran lagi?" Halime pun menjawab, "Aku harap Menekse." Dilruba keluar dari persembunyiannya. "Insyaallah Menekse." "Validem?" Dilruba bertanya, "Valide, apakah Handan Sultan dan Dervis Pasha berselingkuh?" Halime pun menjawab, "Apakah kamu mendengarkan?" Dilruba pun menjawab, "Mengapa kamu harus melindungi Handan Sultan? Dia telah memisahkan kita dari Mustafa. Dia juga ingin membunuh Mustafa sebelumnya." Di sisi lain, sidang dewan pun telah selesai. Para Pasha memberikan ucapan selamat atas jabatan barunya pada Murad Pasha. Murad Pasha. Hanjade juga datang memberikan selamat. Hanjade berkata, "Akhirnya, seseorang yang pantas mendapatkan segel itu. Semoga Tuhan membantumu, Pasha. Kamu tahu, perubahan ini terjadi begitu cepat." Murad pun menjawab, "Satu era berakhir dan era baru dimulai. Semoga Tuhan membantuku." Hanjade pun menjawab, "Jujur saja, Murad Pasha, aku tidak berpikir Dervis Pasha akan mati. Aku kira dia akan bisa bertahan." Murad pun menjawab, "Cepat atau lambat, tidak seorang pun bisa lepas dari takdirnya. Almarhum Dervis menjadi beban di pundak negara, dan negara harus menyingkirkan beban ini. Aku sangat bahagia untuk kita semua." Di dalam ruangannya, Handan terlihat sendirian. Ia kemudian mengambil suatu benda yang telah ia simpan lama. Ia kemudian teringat saat terakhir kali ia berbicara dengan Dervis. Kembali ke masa sekarang, ia pun menatap benda itu. Malam harinya, raja akan menuju kembali ke ruangannya. Di sana sudah ada Dilruba yang menunggu. Dilruba pun berkata pada raja, "Rajaku, aku ingin bicara denganmu." Raja pun menjawab, "Aku tidak bisa saat ini. Sekarang
Pergilah kembali ke ruanganmu. Kamu bisa kembali lagi nanti. Baik, Mas Hünkârım. Dilruba menjawab, ini tidak bisa menunggu. Ini sangat penting. Ini mengenai Valide Han dan Sultan. Raja pun mengizinkan Dilruba untuk masuk. Alakalı. Kita beralih dulu kepada Humasa. Humasa berkata pada Bulbul, ada banyak kejadian saat aku tidak ada. Apa ini Bulbul? Mengapa mereka mengeksekusi Dervis Pasa? Bulbul menjawab, aku telah bertanya kepada semua orang dan tidak seorang pun yang memberitahukanku apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa banyak orang mengeluh tentangnya, maka dia dieksekusi. Aku bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Humasa pun berkata, baiklah, apa yang terjadi biarlah terjadi. Semoga Tuhan menerima jiwanya. Raja tidak memiliki belas kasihan. Dia sangat tangguh. Bulbul menjawab, Kuyucu Murapasa akhirnya mendapatkan segel yang selama ini dia impikan. Kita keluar dari panci dan masuk ke dalam api. Safiye Sultan pasti sangat kesal ketika mendengar hal ini. Safiye Sultanımız işitin. Sultana, aku bertanya-tanya apakah Safiye Sultan baik-baik saja. Apakah dia menulis surat balasan untukku? Humasa pun mengeluarkan surat itu. Bundan bahsediyorsun. Lalu berkata, maksudmu adalah surat ini. Bulbul menjawab, apakah kamu membaca surat itu? Humasa pun menjawab, tentu saja aku membacanya. Apa artinya ini, Bulbul? Apakah ini benar? Apakah Iskender adalah saudaraku? İskender benim kardeşim. Bulbul pun mengangguk. Kita kembali lagi kepada Dilruba. Dilruba pun berbicara. Hünkârım, ben nasıl söylerim bilemem. Rajaku, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi kamu harus tahu. Raja pun menjawab, teruskan Dilruba. Dilruba pun tidak langsung mengatakannya. Raja lalu memanggilnya untuk duduk di sebelahnya. Hünkârım. Gel şöyle. Raja lalu berkata, kamu tidak perlu takut padaku, Dilruba. Katakan apa yang kamu tahu. Aku akan mendengarkanmu. Seni dinliyorum. Hünkârım. Valdan'dan Sultan. Dilruba pun mulai berbicara. Rajaku, Handan Sultan telah berselingkuh dengan Dervis Pasa. Mereka jatuh cinta satu sama lain. Birbirine meftun olmuşlar. Şittim bu alçak çift. Raja pun bertanya, siapa yang mengatakan akan hal ini? Ini adalah tuduhan yang sangat memalukan. Konuşsana Dilruba. Raja pun menjadi emosi. Raja pun berteriak, siapa yang mengatakan akan hal ini? Dilruba, kim söyledi sana bu yalanı? Dilruba pun akhirnya menjawab, namun dia mengatakan nama Kosem. Kosem Sultan Hünkârım. Ia pun mengatakan, Kosem Sultan rajaku, aku mendengarnya berbicara. Kalau nemu anak kayak gini, cocoknya diapain ya? Terlalu lancang. Bonilla.